Oke teman-teman, kita antri dulu ya. Later. Satu. Itu no. Hadiah. Ada catatan. Nomor 2 tadi siapa? Ayo cari tempat duduk. Nomor 2 boleh. Ayo kita cari tempat duduk. Tuh, tas. Anu mau tas enggak sama caca besar? Mau tas enggak? Mana tadi? Enggak. Silakan. Terima kasih banyak. Tadi nomor berapa? Nomor 5. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan aku mau ajak kalian buat yel-yel Caca dulu nih. Kalau aku teriak Caca Minis, teman-teman semua teriak enak ya, bikin seru. Oke? Satu, dua, tiga. Caca Minis. Masih kurang semangat ya. Teriak sekali lagi sambil aku rekam ya. Oke? Okay? Anu bilang. Kita nge-vlog ya biar kayak YouTuber yang. Oh iya teman-teman. Saat ya. Nonton bareng okay? Frozen 2 ini, Safia Hanum duduk jejer dengan YouTuber top teman-teman yaitu Misas Toys and More. Tuh, mereka ada di sebelah kita. Terima kasih. Dan sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ferry Haryanto selaku direktur nama Bapak Ferry Haryanto selaku direktur PT Ceres. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ferry Haryanto. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya masuk kaget juga nih. Semuanya anak-anak kayaknya sih. Saya hitung-hitung mungkin 70% anak-anak nih. Saya harus memberikan pengarahan. Teman-teman, Hanum ini sebelahnya adalah Miska Toys and Jadi More. Jadi sangat ketat. Tuh, mereka YouTuber juga sebelahnya. Harusnya Hanum jajarnya di sebelahnya sini. Kita lihat ya. Untuk anak-anaknya. Frozen sendiri telah menjadi hit di kalangan anak-anak sejak 2013. Jadi di sebelah Hanum persis. Miska Toys and More. Halo. Sudah cukup lama ya. Halo. 12, tuh. Harusnya Hanum sebelahnya 2013 sini. 2013 sampai sekarang sudah sekian tahun dan akan masuk mamah di sebelahnya. Produk. Namanya siapa, Kak? Lukas ya? Produk. Adiknya siapa? Misha. Misha ya? Misha Toys ya? Frozen sendiri merupakan salah satu unit produk. Karena apa? Karena transform imajinasi anak-anak ke dalam kehidupan yang nyata dengan karakter yang berbeda-beda. Bisa dilihat karakternya ada 3 di siap tabung Caca ya. Iya, Hanum ketemu sama Miska Toys. Bisa and sebagai more. Juga bisa sebagai collectible topper dengan coklat Trigis. Karakternya Frozen siapa? Elsa. Siapa? Siapa Hanum? Jawab dong. Elsa anak Olaf. Rusanya siapa?
siapa namanya? Siapa Nung? Fan. Fan. Siapa Nung? Fan. Fan. Oke. Terus pangerannya siapa namanya yang ganteng? Sudah selesai. Kita pulang dulu ya. Sudah selesai nontonnya. Nonton barengnya sudah selesai. Ya, kita udahan ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, Mama Papa, Kakak-kakak. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah untuk Frozen dan Caca Mini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ferry Haryanto selaku Direktur PT Ceres yang telah menyempatkan waktu dan tempatnya untuk kesini. Dan terima kasih kepada para tamu undangan dari distributor dan para akun mitra kerja PT Ceres. Serta terima kasih kepada para YouTuber dan influencer. Dan perhatian untuk para KOL atau para YouTuber, influencer, harap tetap di... Thousand years later.